Ini rumahnya itu. Kita udah sampai. Yang penting mobil kita sudah kita sembunyikan di sana. Kalau kita bawa mobil nggak enak, karena katanya rumah ini sebetulnya rumah kosong. Nah, orang taunya rumah ini kosong. Iya, taunya rumah ini kosong. Kenapa? Tapi hati-hati, orang menganggap orang ini gila. Itu makanya warga cuek aja. Bukan cuek, takut ya, takut. Dulu ceritanya orang ini dukun. Terus dukun santet. Tapi semenjak anak dan istrinya meninggal dalam waktu singkat, selang waktunya itu cepat gitu loh. Terus oleng gitu. Nah, mungkin keluarganya, anak istrinya itu meninggal itu karena disantet musuh-musuhnya. Kan dia dukun santet, musuhnya santet juga. Oh, gitu juga ya? Iya. Kuat-kuatan ilmu berarti ya? Mungkin, itu. Nah, saya itu penasaran. Walaupun dia konon katanya dia kan agak-agak stres gitu kan. Toh juga katanya dia itu keluar rumah itu hanya setahun sekali. Logikanya makannya di mana? Makan minumnya. Sedangkan sumur, katanya sumur yang di belakang rumah itu sudah keruh. Airnya itu rusak gitu loh, keruh. Itu. Tapi dia tetap hidup ya? Ya katanya gitu, setiap sore itu katanya suka teriak-teriak sendiri, baca-baca mantra sendiri gitu. Makanya, cuma kalau malam sama pagi itu diem, nggak ada suara, sepi, nggak ada aktivitas ya, nggak ada suara. Iya, itu. Dan kalau siang sampai sore ngoceh sendiri dari luar nih kedengaran. Jangan-jangan bener gila kata warga Gus. Kalau gila repot ngelawan orang gila mah Gus. Saya pernah kok ngelawan orang gila. Ya repot lah ngelawan orang gila mah. Iya sih. Tapi penasaran juga sih, pengen cepet-cepet nemuin ini. Bentar dulu. Gitu ya. Itu apa ya? Yang saya ini gini loh. Bukan masalah gilanya. Apa yang jadi masalah ini Gus? Yang kan saya penasaran katanya. Ini orang ini kan dulu dukun. Dulunya dukun. Iya, apakah sekarang masih bisa dukun atau tidak? Nah, rencana saya kita datang ke sana. Katanya tetangga-tetangga sini, warga sini, ini jam segini loh. Tapi ini karena habis hujan, jadi sepi. Jadi sepi mungkin kelon ya. Kelon ya. Ngeberusut ya. Ngeberusut. Ngeberusut. Ngebedak-bedak. Tadinya tuh saya mau bawa madu, Ki. Bawa madu ya, Gus? Iya, buat tadinya. Stamina ya? Stamina, madu saya. Iya. Belum rasain kan madu saya? Belum, Gus. Coba minta satu drigen aja. Minta buat, satu drigen? Iya, buat nyicip doang satu drigen, gak usah banyak-banyak. Oh. Gampang lah. Ya, di musim cuaca kayak gini kalau minum itu mah di padepokan aja lah. Mantep, iya. Itu di padepokan aja lah minumnya. Sebelum kita berangkat, minum aja dulu, nggak usah dibawa-bawa ke sini. Itu ya, besok ya minta ya. Boleh, nanti aja pulang saya kasih. Oh siap. Itu mau berapa botol? Satu jerigen aja, nggak usah banyak banget. Satu jerigen cip doang, satu jerigen nggak usah banyak. Oke. Jerigen ukuran 500 mili itu? Iya, enggak, 50 kilo. Oh, yang 50 kilo. Jerigen solar yang gede itu banyak. Itu nyicipin ya? Nyicipin ya, gitu lah. Matamu soek con. Wih, sesuai dengan tugas yang diberikan Gus ini saya. Ya udah kalau begitu berangkat sendirian. Masalahnya kan ini saya lelah Gus, bukan perhitungan ini sama teman. Lelah Gus. Hatiku, lelah hati yang kau berikan, andai saja pertiu. Saya suka ngeband Gus. Itu ngedrum. Oh gitu ya. Dan juga saya suka nyuling. Itu piano. Oh piano, itu Gus ya. Dan juga saya suka main gitar. Itu namanya biola. Oh biola. Bener kameramen biola. Biola yang itu ditiup. Oh gitu ya. Makanya saya dikit-dikit bisa nyanyi ini. Luar biasa ini. Gimana Gus, kita langsung lep aja apa gimana? Kalau apa? Nyuling itu gini. Oh itu gitu nyuling. Bukannya gendong anak?
Nangis. Itu nyulik namanya. Oh, nyulik. Ya wes, kita mulai dulu nanti. Itu suruh aja kameramen langsung lap aja. Lap aja kameramen. Wis. Berarti iya. Berarti ngedengerin kita ngobrol. Iya. Netizen berarti tahu kalau kita ngobrol. Iya. Jadi ngobrolin apa kita? Bagus enggak? Enggak tahu ngobrolin apa. Ini live enggak bisa dipotong. Iya ya. Enggak bisa diedit nih. Ya udah Gus, langsungin aja Gus. Itu tadi ada kata-kata yang rahasia enggak ya? Ada kata-kata rahasia enggak? Enggak. Kawin aman lagi ya? Gitu enggak ada. Aman. Oh, aman emang kita mah ya begini gitu. Enggak pernah aneh-aneh Gus gitu maksudnya. Ya wes lah, pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GNS Gus Nur Samsun dan channel Kimercon Official. Ngabur sujud budak-budak haram jadah sih. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah Kimercon sudah fit lagi sahabat ya. Akan terus memberantas kemusyrikan bersama GNS selama 17 tahun. Saya akan ikut GNS insyaallah. Dan pada malam hari ini seperti yang tadi sudah diobrolkan bahwasanya ada dukun setengah gila, entah dukun santet. Penasaran? Nanti kita ikuti terus perjalanan ini. Monggo. Yang akan memandu perjalanan ini adalah GNS. Memandu apa? Wisata? Memandu gerbu dukun lah. Kalau nggak dipandu ya nyasar terus saya nanti. Selawat lah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khomsatun utfi biha harol wabah il hatimah al mustafa wal murtado wa benahuma wa Fatimah. Wih, punya nada baru ini. Pas. Ulangi sekali lagi. Li khomsatun utfi biha. Semua penonton. Harol wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtado wabnahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamah nanti mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua selalu dilimpahkan rizki halal dan thayyiban, manfaat dan berkah fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Gus, kemana sarungnya Gus? Ini apa ini, Con? HP Gus. HPnya bagus banget, Con. Ya, iPhone 12 Pro Max. Murah 22 juta. Murah ya. Gus, sarungnya kemana Gus? Kayak mau futsal Gus. Iya, saya punya rencana. Apa tuh? Bikin lapangan futsal? Enggak, saya punya rencana. Rencana apa? Ya udah, ayo ikutin aja rencana saya. Oh gitu Gus. Kita saya mau ngeprank Kimercon. Saya mau ngeprank Kimercon sahabat-sahabat ya. Kalau ini dihuni, pasti ini terawat. Iya ya, ini kotor amat tempatnya Gus. Ini nggak terawat. Ini rumah. Kenapa Son? Nanti kalau diusulus keluar jinnya. Tapi ini kayu tua ini Gus. Ya, berarti ratusan tahun ini rumah kayaknya. Nggak tahu. Masih bagus ya kayaknya. Kalau di Banten ini kayu medang ini namanya ini. Pedang apa? Medang. M. Medang.
Assalamualaikum, lon nuwun sugeng dalu. Lon nuwun sugeng dalu. Sugeng dalu kula nuwun. Lon nuwun sugeng dalu. Kosong, Gus. Lon nuwun sugeng dalu. Lon nuwun sugeng dalu. Heh, es merenjel mana ya? Wih, awas, awas. Gus, Gus. Monggo mlebet. Niki dalam mesin tep. Pak Darmin. Oh, Mbah Darmin leres berarti ya. Iya. Monggo, Pak. Mas Jai kok ada yang tak perlu ke? Enggak. Monggo, monggo. Asing ngerasane apa? Kok aneh ya? Asing ngerasane jengges. Jengges niku napa? Jengges niku seneng utawa gawe patine liyan, gawe sengsarane liyan. Kok tahu tujuan saya? Monggo. Kok jenengan ngertos tujuanku lho? Lah, aku bisane mriki padha badan merodai ya to. Tapi kula mbeta lampu niku mboten apa-apa nggih. Mboten senter nggih. Mboten apa-apa. Nah, saka nggih aja nggo lampu to, Mas. Lha napa? Nggih kula ora tau ngoten iku kok. Nggih pun, lampu dimatikan ya, Ki? Mungkin dikecilin aja kali. Hah? Ya sudah saya matikan aja ya. Caranya gini, caranya. Kita kecilin aja ya. Kita kecilin. Nah, katanya gila. Gus, enggak tahu itu, tapi nyambung ini. Enggak tahu katanya gila. Katanya gila tapi jawabannya lancar. Orang gila enggak begitu udah. Nanti kapan-kapan lagi aja. Kenapa? Nyambung bahasanya ini kayaknya sakti juga sih. Dia tahu tujuan kita loh. Tahu tujuan kita di dalam tadi saya ngeliat banyak tengkorak, banyak benda-benda, ada api. Oh, astaga. Oh, nggih. Sampe ini mau rodai, yo ndopo artinya? Enggak. Tadi pinjam korek Mbah, enggak ada korek saya. Ini ngidupin. Ndopo aseng nyikoro kula. Boten. Asun. Nggih, boten. Aseng saya ndopo aseng elek. Jeng sae. Monggo nek jeng sae engko mlebu. Sae kok arep kula nggih. Leres iki Mbah Darmin nggih. Nggih Mbah Darmin. Sak deringipun kula badhe tanglet. Nggih. Napa leres? Tapi mboten napa-napa mboten ngamuk nggih. Mboten. Soale tangga-tanggane jenengan sanjang jenengan niku edan stres. Ya eneng uang Mbah. Enten tiang. Ojo tersinggung. Nggih. Mboten. Kula mboten edan kok ngeten iki pancen gawe kula ngeten. Nek jenengan mau rodai mlebu. Aku ten jawi. Oh nggih. Kita ten jawi jenengan jarene ora sopan ora jadi arep njo, Pak. Oh nggih, kula mlebet. Nggih, Mbah. Mlebet. Ayo kita nggo. Nggih. Oke, masuk, Ki. Ayo. Nggih. 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 Cek kanan nomo. Oh nggih. Ya. Nggih. Salim dulu. Kok gitu? Enggak. Kayaknya pantangan juga mungkin. Enggak, kalau melebet. Enggak mau diajak salaman, enggak aneh juga. Kalau diajak salaman, tangannya disembunyikan. Kok sepi ya, Ki? Ini rumah terbelang bengkalai, kayu semua ini isinya. Ini apa kok ngamain? Kok sepi? Sangnya gawean kula ngeten iki. Oh. Sari ngeten. Kula niku sok dijaluk kula karo wong. Nggih. Gawean kula niku jengges. Wong jengges nggih. Nggih, ana wong. Ana nong, jengges itu nyantet nggih. Sok melet wong. Oh, melet. Melet iku. Ora ngono, Dik. Ora ngono. Le. Melet wong ku monggo. Kowe tak gawe. Kowe yang duwe anggon anggon, pamane. Nggih. Anggon anggon kepah, kanca tak kaya tak kota dalu. Diweneke. Apa sih monggo mesti diweneke? Lah, kula mireng-mireng denger-denger dari orang jenengan stres stres? Nggih. Sopo sing tiyang niku? Lah, wong-wong gawe-gawe sakle wong. Terus kula mireng-mireng iki aja ganggu sedhek ya. Anak bojone jenengan
meninggal di santet musuh jenengan, nggih. Nggih. Kok nggih pegel iki kula. Oh, pegel iki kula. Berarti iya ki, anak istrinya di sekolah sana. Nggih, kula pegel. Berarti aja kula wales. Tapi jenengan stres mboten? Mboten. Oke, coba Mbah ngampura, siji tambah siji piro? Satu tambah satu berapa? Siji tambah siji loro. Ya enggak. Benar. Enggak Nuki. Satu tambah satu dua. Ya enggak Nuki. Kalian stres semua. Kalau satu tambah satu dua. Enggak. Satu tambah satu. Satu ya. Dua. Satu dua gimana? Kalau satu dua, siji loro berarti kita loro. Ah, yang ini pintar berarti, tapi stres. Berarti saya gila. Apa sih ngomong stres aku? Kata orang. Jenengan stres goro-goro anak bojone jenengan meninggal. Kuwi aku ora stres. Tak ceritane pancen ngono sebab aku yo dilarani kok. Oh. Okay. Dilarani disakiti iki. Disakiti. Genti tak bales to. Wong iki tak bales kok aku dilarani. Terus katanya orang-orang jenengan keluar rumah setahun sekali bener. Iya, nek kuwi pancen aku ora tau metu pancen iya. Sebab ya kuwi. Terus makan dan minum gimana? Terus rumah terbengkalai kayak gini. Lho, saka muridku. Oh, murid jenengan datang ke sini ngantar makanan. Heeh. Muridku kan oke. Oh, punya murid. Lah aku ora aku dhewe. Muridnya jangan-jangan siluman semua ini. Piye? Muridnya dari kaum golongan jin, setan, siluman apa manusia? Lho, manusia. Manusia sing tak ajari ngono-ngono kuwi. Ngantar makanan ke sini. Iya. Saya tak juga ganggu sih. Aku kenal dia ya haram dadah doang. Iya, iya kenal. Lagi apa ini? Iya, aku akhir kau mau apa nom musuh saya tak tuju sebab dia aku loro hati kuna. Nah, jenengan mau nyantet musuh? Iya. Nah, terus bisa nyantet berarti sakit nyantet? Iya bisa. Nyai orang saya apa? Mboten, kalau mboten. Cukuplah, cukup. Kalau teng mriki pengen namung membuktike omongane tiang-tiang napa leres jenengan stres. Soalnya ngeten-ngeten ampun. Percaya ampun, percaya sakti. Ampun. Dia kolot-kolot aja kok. Enggak cukup. Bibi, ngeten taruh rokok ya? Nggih. Aku narang rokok wis. Rokokane kali lintingan ngeten. Iya. Orang kok ngene iki. Tengah modal dia lain ngerokok Samsu ge. Kita kira udu deh Samsu. Itu ditinggalin bro. Menyan. Iya. Bobo tanah kuburan juga itu rokok. Itu bener Mbah Sinten Mbah Darmin. Darmin. Kalau siang itu nembang-nembang sendiri, baca doa-doa mantra-mantra sendiri, iya. Teriak-teriak itu bener. Iya, enggak tahu nih aku. Berat. Para murid-murid kuwi padha tumindak. Sing ngono kuwi nglakoni ngono kuwi. Aku yo namani saka murid-muridku kuwi. Iya. Upama aku dikon upama ana wong aku diane ana nek nyange wong ngene dhewe ya tak seranani. Nggih. Nek murid-muridku kuwi mau takon metu upama takon pelet. Nggih. Mbah, maaf ini asbak bukan saya mau buang puntung rokok. Maaf ini maksudnya asbak ini asbak bukan. Bukan. Oh, bukan. Dudu. Oh. Bukan iki apa? Dudu. Dudu asbak iki. Iki asbak dudu. Dudu. Oh, tak kira. Iki ada saji sing tanggo serana iki. Oh, saya mohon maaf Bang, ini asbak sini ya. Mohon ya. Ya ora apa-apa, ora apa-apa, pancen ngene wong tuwek ngene iki ya. Nggih. Okay. Ya. Nggih. Okay. Sampeyan jenenge sapa? Kula Surya. Surya. Sing tak wiwan karo aku ya sing tau Nggih. Nggih. Niki jenenge anu Konco. Adi. Oh. Adi. Nggih. Iki Surya. Niki Surya niki Adi. Iki Adi. Adi Faisal Virus. Adi wis panggilane Adi. Ya ngono nggih. Nek perlunane apa jan talah. Dene iki perlunya 1 tambah 1. Yo. Aku iki saeleke ya. Nggih. Saeleke wong. Dukun nongko kene. Nggih. Aku ki wong yo. Niki nama desanya napa? Nongko. 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 Heeh. Dadi
aku ki kanggul ku karo aku luar jago wong edan tapi ora edan. Oh, berarti orang-orang menganggap jenengan edan gila tapi jenengan enggak merasa gila. Lah aku gelap yo. Ya wong aku nek wong ora. Terus tapi tambah satu, satu tambah satu kok dua? Ya kira. Satu. Siji tambah. Siji tambah siji. Siji tambah siji lah. Heeh. Ya loro kok. Bukan siji tambah siji, nek tambah kan mesti mundak. Nek tak berapa ki siji tambah siji, satu tambah satu? Loro. Loro. Nggih. Lah iya. Salah. Lah piro? Berarti ya kameramen. Orang dua ini stres ini. Ngerasa? Loh. Piye? Orang loyo piro jare? Loro. Siji tambah siji karo siji. Siji karo siji nak siji karo siji karo siji cengkaro karo itu apa? Karo itu loro. Siji karo siji siji karo siji ya siji nek siji tambah siji jadi loro. Ya enggak sing sing goblok kowe apa aku jenengan sing goblok siapa maksudnya? Suryo jenenge Suryo enggak saiki ngene. Nah ini kini goblok nih ki satu tambah satu berapa? Dua. Siapa lagi? Niki Adi. Adi. Oh jadi orang tua ini akeh lagi nih. Sebab tuh Adi bisa nikiri. Nge. Adi ini tuh. Nge. Terus Rene kini orang nek apa apa nih Rene. Ya. Nek mau ngomong ke cukup Rene. Orang guna nih. Orang nyongkai waktu aku. Rokok. Oke. Okay. Hendoki dia. Gua aku orang ngomong kulit, orang aku gak ngomong gula. Gua gak ragu ya nak orang ngomong kulit. So ben, siji tambah siji nih, ku 11. Iya, jejer, siji jejer siji, iki jejer. Iya, siji ditambah siji, ini pinter. Siji niku satu itu kan lurus. Ditambah lurus lagi berapa? Dua. Ya enggak, dua itu begini. Mbah, dua itu begini angkanya. Angka dua. Ya, kalau ini angka berapa? Ini angka berapa ini? Begini. Ya. Dua. Hah? Dua. Kok dua sih ki? Angka dua, sih mau ya. Cing-cing. Adi ini kadang-kadang. Sing sing anu sing goblok kene. Iya, ini. Sing goblok kene pengen. Nggih, iki, Pak. Wong iki ora. Ini aku ini, kok aku ini, jadi gini tuh. Ya, coba. Coba saya enggak sakit panas, Gus. Tuh. Sama pantat sama panasnya tuh. Coba enggak. Lihat. Tuh. Iya. Tuh, ini. Coba ini dicek lagi, Gus. Tuh, enggak berani saya. Itu panas iki. Napa, Mbak? Ya entut. Entut. Iya. Ngene iki, lho, ngene ya. Entut. Lah, ya ya ya. Berarti nyek karo aku. Kok nyek to, Mbah? Mboten nyek. Ngino karo. Mboten ngino, Mbah. Ya sebabe opo nek kok padha dingane kene ora anu karo aku ora. Nek rene ra ora ngejak ya ora gunane. Ya. Ora nggowo gula kopi. Oh, berarti harus bawa gula kopi. Do iya. Heh, to mak amat nyembeli sorangan. Tuku tuku dhewek lah. Lho, ndak aku merata metu kok. Aku ada gula kopi, rokok, enggak ada pokoknya. Jadi kan kenapa enggak mau keluar rumah itu kenapa? Dulu. Kenapa harus setahun sekali? Ini dulu. Lakuku panggil aku ke dulu. Berarti? Sebab murid-muridku saya tak ngomong-ngomong itu suka. Terus kenapa enggak dirawat rumahnya? Tuh. Omah, nek. Omae wong sing sekti. Ini kisahnya omae. Oke. Oh iya, namanya ini sopan serapan. Orang pengen rabi maning apa? Hah? Orang pengen kepengen rabi maning? Rabi kopo. Oh iya, penak bah. Oh iya, udah nggak sakit. Kalau rabi kan tinggal gini bah. Iya. Nenak ngono. Enggak. Dan ini? Eh dia tanya hukum saran nih kalau. Tanya hukum karena nunggu. Nah dia, udah dia kawin itu. Siapa kopo? Kadang-kadang bujuku sok ngelarang ke wangana. Oh. Iya kok. Kadang-kadang istri itu bisa menyakiti laki-laki. Ya, tergantung suaminya ya, sih. Ya, ya itu mah takdir, Mbak. Di siapa? Di Adi. Adi. Ya, di, ngono ya. Adi.
Karo kowe yo, dudu yo. Yo, ukurane ya aku nek ora mbasa niku ya. Mula ing papan kene. Ora ani kok ngadrayu anene. Oh, arep guru-guru rene ora nggowo apa-apa. Gak wani. Wis gak wani, wes. Berarti tangga-tangga ini jenis tetangga-tetangga takut kan kesini? Diarahnya aku gak edan. Aku jangan gak edan. Oh seringnya gak edan, cuman di... Aku ini lakoni apa yang tak duduknya kalau murid-muridku sempat mau guru yang aku si sekolah yang ngelmuyang yang aku tak wanya iya. Bah, di luar kan hujan itu di dalam gak ada air. Yo. Di luar hujan, iya. Di dalam nggak ada air. Nggak ada, nggak enak. Kan di luar hujan ya, deras. Di dalam sini nggak ada air, nggak ada hujan di sini. Nggak tahu, gue beda. Hujan airnya. Oke, okay. Kopi. Lalu kita nggak bawa gula kopi. Nggak, ini akhirnya orang ditarik mobil kok orang jalan. Nggak memuliakan tamu juga, ya. Maksudnya kita berdua. Lalu kok masukkan, oh bodohnya juga kok nggak beda. Istri nggak punya masa harus bikin wadang putih. Banyak putih? Banyak putih. Banyak putih? Nggih. Lho, aja banyak putih. Bojo ora duwe sing nggae banyak putih sapa? Sapa? Aku pusing aku. Lah kok ora nggowo dhewe, Omah. Jangan bener ini. Error. Error. Tapi bener sih omongannya nyambung gitu, Guys. Orang kira nggak begini. Tapi error ya. Lha aku iki. Ngrasani aku lho mesti ngrasani. Niki jame niki error, Mbak. Iki. Niki jame error, lupa di bentuk mau ngelawan nenek-nenek. Error iki. Apa? Error niki error jatuh. Error. 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 Nggih. Error rusak. Rusak. Kaya Mbah, maksudnya nyapa aku? Aku iki rusak. Rusak. Giliran kita ngeladik. Ini pusing deh, Gus. Ini kemarin udah aja kok malah jadi-jadi saya ngarepe dewe. Kenapa, Gus? Orang ngajarin saya di rumah, Gus. Kenapa, Gus? Masa mau, aku mau gak mau gendeng apa ya? Iki eneng penyakit, buyu-buyu dewean. Penyakit apa? Yuk, kayak gini. Apa pengen gue tak nangis? Ora udah wis cukup. Apa pengen kowe tak siksa? Ngeten, Mbah. Sepeda silaturahim. Ya. Kaping kalihipun sameneika kula Suryo pengen nyuwun tulung. Tulung apa? Jenengan sakit nyantet? Iso. Sakit jengges? Iso. Sakit nenung? Iso. Nah. Kula pengen nyuwun tulung disantetke sing asmane Zaki. Siapa jenenge? Zaki. Niku ustad niku. Ustad. Nggih, lah ustad ki apa? Ustad niku sing tukang ngaji, tukang ceramah. Lah kula niku nak mirengke kalau mendengar suara ngaji itu pusing. Ngono. Iya. Jenenge sapa mau? Ustad Zaki. Zaki ngono ya? Iya. Ngono. Asalnya usik. Njaluk tulung ya njaluk tulung kena. Tapi orang Banten niku wis ora peduli wong Banten, ora peduli wong nyabrang segara, ora mudi wong ndi ya. Nek ndak tulung karo aku. Ya. Jalo tulung karo. Ngapain kamu diem aja kamu? Ini sorban dulu di mobil. Rumakno tembungku ya. Niki. Ya. Coba izin kalau boleh keluar, Mbah. Saya mau izin dulu ngambil sorban ya. Ngono. Kano? Ujang enggak usah ada. Ambil iki apa? Mendet, coba. Mendet. Ajeng niki ajeng medal, napa angsal. Ora ae. Oh, jangan ki mau di sini aja. Nek iso arate cepakno ya. Nek iso. Nek iso gawe duit ae. Nggih. Aja gangge-gangge, aku ngelakuin tenanan. Nggih, mengke kula sukani duit mengke. Sing penting nyantet sing asmane Ustaz Zaki. Kamu di sini aja kan. Aduh. Jangan sa. Wih bener ya. Nggih. Karena tuh kok rasa tentu jane kene. Gimana, Gus? Ning kene. Ning kene, Gus. Apa ana nang tuh? Bener tuh. Lah kok iso jar kon. Iya, yang minta saya.
sing jaluk aku. Sing jaluk kowe to? Nggih. Yo. Nggih. Pentu di dilo mangkene. Adi, Adi to. Heeh. Oleh ora ora jaluk to. Metu ora apa-apa. Enggak boleh, kamu tetap di sini aja. Ngono. Heeh. Mm-hmm. Meneng ya. Meneng ya. Iya. Meneng aja mung saya aku. Nggih. Ya. Nggih, Mbak. Kulo kulo tak pipis riyen nggih. Kulo kebelet kulo. Kowe nggih. Niki kajenge gantosi kulo mewakilkan saya ini. Gus. Saya mau keluar dulu mau pipis ini. Aduh, Gus. Duduh. Mbah. Mbah. Ono demen, Mbah. Ojo. Udu ganti ngarane udu salah ku mang koncoku yang podo mriki astagfirullah aku bantune astagfirullah paten ono dene jati astagfirullah sakarane yo mati oleh jati astagfirullah oya lho kafe poro sing tak ombo ku podo saka mrene astagfirullah Jadi.